beginilah keadaannya jajanan Perbonia di papar antar papar kiri baru. Ada banyak jengah-jengah lah. Kalau sebelah kiri tu, itu nggak masalah yang sekarang ni. Kalau hujan lebat, tempat main akan datang lah. Kemarin saya dari Bintang ke Bosok pun sama. Dan jangan lupa lah ikut lampu. Kalau hujan ni lampu mesti dihidupkan. Sebab kadang-kadang kita tidak nampak orang lain tidak nampak benda kita. Penting. Kalau saya tengok ada pemandu dia buka ikut lampu kalau hujan lebat. Penting sebenarnya tu. Keadaan tidak berapa jelas. Banyak di piling sini ni. Mungkin flyover. Mungkin flyover lah kalau tengok ni. Pelanggaran ni. Tengok ni mungkin flyover ni. Sebab dia punya asas tu ada di situ. Dia punya tapak. Kita sudah masuk pengawan kan itu? Sudah
silakan kita masuk. Kota kecil lah. Pas sampai awal sih ini, sampai kiri ini, PG-nya sudah di aspal lah, sudah di tanah. Lampunya di kiri kan nanti jalan nanti. Kita pergi ke Ningau, Bukit Manis. Terus nih kita ke Papal, Kota Kinabalu. Terakhir saya lalui
dekatan Sate Lembah Brunei ni. Ini sudah ya. Depan ni, bulatan ni, kalau kita ambil sebelah kanan, sebenarnya sama juga lah, kita akan tembus di jalan tadi tu untuk kita ke Ngau, Bukit Manis, apa ni, jalan Bukit Manggis. Kalau ke kiri, kita ke Pekan Papar, terus kita ke Kota Kinabalu. Simpang kanan ni, kita ke Ningau pun boleh ya. Nama jalan ni kata jalan jalan Manggis kata silap. Mari kita tengok depan. Nampak di sini saya perlincungan. Laju ke tidak, kita peluk pemandu sendiri lah. Jadi
yang penting setiap kali mau mandul tu kita ambil tempoh masa berehat lah, 2 jam tu rehat lah, jadi lama-lama tempat. Walaupun kita ni tidak ada R&R, tapi ada juga tempat-tempat singgahan yang menarik lah, sesuai untuk kita berehat. Sebab bila mau mandul ni yang penting rehat cukup, tidak mengantuk, tenang dan sabar, insyaAllah. Ini nih, kedua-dua jambatan ini sudah siap. Jambatannya, saya pun lupa sungai apa. Ada satu channel YouTube sebenarnya yang dibuat oleh kontraktor yang buat jalan ni. Tuan boleh cari channel. Dia banyak menunjukkan progres Pangkornil ni lah. Ya, tapi kita tonton boleh sokong, boleh support dia punya channel. Kami tunjukkanlah apa yang dibuat oleh kontraktor-kontraktor yang dilantik untuk membina jalan Tuan Borneo ini ya. Nah, ini jalan Tuan Borneo ya, papan ke Kota Kinabalu ya. Dilencongkan ke jajaran jalan Tuan Borneo lah, papar Kota Kinabalu. Dari sini barulah kita dipisahkan jalan 4 lorong 2 hala. Dan beginilah kita harapkan seluruh negeri Sabah. Dan jika perhubungan baik ya, jalan jalan baik, banyak lain juga akan turut tambah baiklah.
tahu jalan ni sebenarnya kalau yang biasa memandu tu dia pernah, dia pernah jalan lalu gitu. Tapi mungkin juga ada yang tidak pernah ya jalan sini. Kalau yang selalu berjalan selalu memandu tu pasti dia pernah jalan inilah. Saya tahu ada juga yang mungkin jarang memandu jauh kan, tidak berapa suka memandu jauh lah, dia tidak pernah jalan sini lagi sehingga saya lah.
kita balik lagi. Jalannya cantik. Itulah sampai ke Pancoran Baru. Hari tu di sini. Oh, alhamdulillah dia buka sudah. Oh, alhamdulillah sampailah. Alhamdulillah kalau itu. Aku tidak pasti bila dibuka. Hari itu sampai situ saja tu.